lain, cek air tak ada. Air tak jeruk itu, bangunan itu. Lu, lah kok arek tiga macam betul dulu. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Terus hari ini ekspedisi Garda Wilwaslikta kembali rujukan di Dusun Sentono bersama Komandan Mbah Mulo dan Pak Guru TP Piknik Wijoyo. Di sini kita menemukan lingga itu, telur lingga andesit. Kita bergeser ke arah timur dulur, masih di Jalan Sentono. Ini karpeksi ini seperti ini. Ya begini ya, seperti. Ya mungkin sekitar 30 cm lagi. Sebenarnya ini warna water kan. Ini kan begitu. 10, jadi 13, 10, 13, ya apa kan? 10. Jadi 13, 10, 13, 10, sampai 8. Ini seandainya water. Ini sampai jatuh. Pelingiran ya, apa ini? Belimbingnya. Ya, ya. Tapi tetap pakemnya 8 ya? Sedikit 8. Memang fungsinya yang gede ini biasanya untuk batas patok, batas lima. Yang gede ini, bukan nancep di joni. Ini kan kota. Jadi ini fungsinya dulu bisa nancep di joni, tapi lebih ke batas wanua desa atau desa yang di Sima. Jadi itu desa Sima. Cuman nama kunungnya apa ya? Itu yang harus kaji. Lumbang, ngonok ini. Bisa lumbang. Nama jalan? Ada dosen yang jernih lumbang. Apa kemudian jernih belumbang? Oke, jalannya ya? Aduh, kurang. Nama jalan? Nama seorang toko? Bukan. Tapi? Bukan. Di sekitar sini kita juga mendapati temuan umpak andesit. Umpak kayaknya ini sebalik bolong lagi. Anik. Pak Peter umpak. Bolong, Pak. Bolong, Pak. Apa mau difoto aja. Oh. Gitu lur, maaf berupa lumpang. 35 lebarnya, tingginya lebar 35, tingginya 28 cm. Lebar bawahnya 26. Lebar bawahnya 26 cm. Lubang tengah 22. Lebar diameter lubang tengah 22 cm.
keluar gitu. Jadi ono embosnya ini. Tapi kalau ini tergolong lumpang di daerah baru ya, mungkin Mataraman, jangannya sama barang, mungkin bisa 1600-1800-1800. Untuk bangunan ada tinggalan. Rumah kuno. Rumah kuno. Jadi sentuhan kolonialnya. Jadi ini rumah kuno. Pak Guru. Sampai ini tunjuk Pak Guru. Iya. Ini kan pengaruh kolonial. Bangunannya. Ini berupa tinggalan dulu rumah kolonial era Belanda. Ini kok wonten male Pak Cik? Sesuatu juga ini. Ada batang-batang kuno dulu yang super jumbo. Panjangnya berapa Guru? Panjangnya 30, sekitar 35. Panjang 35, 36. Lebarnya 22. Tebelnya 5 cm. 2, 3, 4. Ini, Pak Muli ini. Ini foto sumur ini Pak Cik. Iya, ini lengkung. Lengkung ini. Juga ada foto sumur. Sebuah fragmen telur bata kuno. Tebelnya 10 cm. Sekarang kita bertiga dulur. Saya Azril Ilham, Mbah Mulo, dan Pak Guru TP Piknik Wijoyo berpindah lokasi di makam Dusun Sentono. Makamnya full dulur. Batu bata kuno, hampir di semua nisannya batu bata kuno. Salam foto lawas. Salpo jum. Salam foto jumbo. Iku hampir mirip karo Anda Siti Sindo. Menurut Pak Guru ini ada relief dulur. Ada reliefnya, tapi mepet iki apa ini? Bisa jalan kayak gini. Relief ini. Mirip andesit yang di apa? Ada reliefnya ini, kayak toh ini kedengaran. Andesit ini masih diobservasi dengan dulur-dulur yang lebih paham tuh. Ada seperti adanya relief. Ketutupan ini. Andesit ini tertutup bersebelahan dengan nisan batu bata kuno. Iya kan, kelihatan kan? Kalau pahatan ini. Cuman gambar apa gak ada. Itu demi gak itu. Jauh ya. Pedot. Pedot ini. Iya, pedot ini. Oke.
di Lumpang. Ini bisa jadi Umpak atau Lumpang dulu. Biasanya ini ada angka tahun nih menurut Pak Guru. Kan bukan peripi lumpang jeglongannya double iku apa seperti pecahane anu pecahane kok guru apa lumpang sebuah lingga batu berukuran besar sama dengan yang diujungkan tadi semakin jauh push lingga juga sama dengan tadi. Terdapat nisan satu makam dengan nisan dari lingga andesit dulur. Yang ini juga yang sebelah sana juga lingga andesit. Ya, jadi hasil penelusuran siang ini kita berada di pemakaman umum Desa Sawah Cangkring, Kecamatan Melayu. Ini ada sebuah cungkup di tengah makam yang di dalam terdapat dua makam keramat yang mana secara arkeologis nisannya dari lingga batu dan yang satu lagi nisan makam berikutnya adalah dari fragmen pecahan batu yang mungkin saya lihat sekilas kayak pecahan lumpang atau apa dan yang satu lagi bentuknya agak besar, nggak jelas mungkin untuk menampakkannya harus
ditampakkan supaya jelas itu batu apa. Begitu dari saya, dan ini masih terjaga dengan karyawan lokal yang mudah-mudahan benda ini terselamatkan oleh desa. Matur suwun. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Guru, saya. Terima kasih Pak Guru Tempat Piknik atas penjelasan singkat dari dua makam yang tadi dulur. Cukup sampai di sini dulur penelusuran kita hari ini tim ekspedisi Gatawulwatikna di Dusun Sentono. Bersama saya Muhammad Azril Ilham, juga ada Pak Guru TP Piknik dan juga Mbah Mulo dari Kadipaten Trung. Cukup sekian, semangat terus dan terus semangat. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantara.